Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Pol Asep Adi Saputra mengatakan bahwa Bareskrim Polri sudah membentuk tim khusus untuk melakukan verifikasi terhadap dugaan korupsi PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ASABRI Persero. Pembentukan tim khusus ini merupakan perhatian dari Kapolri agar permasalahan cepat terungkap. Dari tim yang telah dibentuk, mereka mempunyai 3 tugas pokok. Yang pertama melakukan verifikasi, yang kedua melakukan koordinasi secara internal, dan yang terakhir menunggu hasil dari audit BPKRI. Rekan-rekan, hal ini juga menjadi perhatian Bapak Kapolri dan kita juga sudah diperintahkan dalam hal ini Bareskrim untuk membentuk tim secara khusus ya untuk melakukan pendalaman terhadap informasi tersebut. Oleh karenanya, ada 3 hal yang dilakukan oleh tim ini. Yang pertama, melakukan verifikasi ya, terhadap kebenaran dugaan itu. Yang kedua, tim ini juga melakukan langkah-langkah koordinasi ya, dalam konteksnya bagaimana kita selanjutnya juga mendapatkan informasi secara internal ya, yang sampai. Dan yang terakhir, kita masih menunggu, sekali lagi masih menunggu hasil dari audit BPKRI. Jadi pertanyaannya sejauh ini masih seperti itu. Dari Jakarta, Muhammad Iqbal, Tribrata TV, salam Tribrata.